Munculnya selulit adalah reaksi yang sangat alami dan wajar untuk ibu hamil. Hanya saja, bagian yang terkena selulit tampak memiliki kulit ganda. Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Selulit menjadi yang sangat dikhawatirkan oleh ibu hamil. Hal ini karena selulit akan merubah kondisi kulit ibu dan sulit sekali untuk dihilangkan. Bahkan setelah melahirkan, biasanya selulit tetap akan tinggal di kulit. Munculnya selulit adalah reaksi yang sangat alami dan wajar untuk ibu hamil. Hanya saja, bagian yang terkena selulit tampak memiliki kulit ganda. Biasanya selulit akan mengenai bagian perut, pinggul, pantat, dan paha. Lalu, mengapa ibu hamil selalu terkena selulit? 1. Cairan tubuh yang berlebihan. Saat hamil, maka tubuh ibu akan memiliki jumlah cairan dan darah yang lebih banyak. Memang, cairan darah ini penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup janin dalam rahim. Hanya saja ketika cairan berlebihan dan bercampur dengan lemak, maka ada lemak yang menjadi kental. Bagian mengental ini akan menumpuk di bawah permukaan kulit, disitulah akhirnya selulit terbentuk. 2. Kebiasaan konsumsi lemak jenuh. Ternyata konsumsi makanan dalam kandungan lemak yang tinggi juga tidak baik untuk ibu hamil. Hal ini karena lemak akan menyebabkan penumpukan di bawah kulit yang bisa memicu selulit. Sumber lemak yang berbahaya untuk ibu hamil termasuk seperti makanan cepat saji. 3. Pengaruh hormon estrogen. Saat hamil, maka tubuh ibu hamil biasanya mengandung estrogen yang sangat tinggi. Memang ini sesuai dengan kondisi tubuh ibu hamil di mana ligamen dan otot membutuhkan estrogen agar bagian ini semakin lentur. Kemudian, saat sudah melahirkan, maka lemak yang terbentuk akan ada di bawah kulit menjadi selulit. 4. Efek hormon prolaktin. Hormon prolaktin ternyata memiliki peran yang besar dalam pembentukan selulit. Hal ini karena tubuh ibu memang menghasilkan prolaktin untuk mempersiapkan proses menghasilkan ASI untuk bayi. Tanpa prolaktin, maka ibu tidak akan bisa memiliki air susu untuk bayi setelah melahirkan. Namun, hormon ini memiliki dampak besar karena membuat tubuh menyimpan cadangan lemak yang cukup tinggi. 5. Pengaruh usia ibu hamil. Ibu hamil yang sudah tua atau sudah hamil beberapa kali, maka biasanya akan memiliki selulit yang terus menumpuk. Terkadang ketika sudah tua, maka kulit dan lipatan pada kulit tidak akan pulih dengan cepat. Akhirnya, pengaruh lemak saat hamil membuat selulit terbentuk dengan sangat cepat. Inilah yang membuat kondisi selulit terjadi pada ibu hamil. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.